Nah nih guys, ini di Kuala Belait juga, ini pasar ikan, di kawasan pasar ikan, dan kita bisa lihat di sini di depan ini ada Free Plaza. Nah, ini hotel yang terbesar di Kuala Belait nih. Nah, di sana tuh ada monumen juga. Bagi yang pergi-pergi ke Kuala Belait, biasanya mereka ada singgah di sana untuk ambil gambar. Oke, ini perjalanan pulang sambil kita lihat pemandangan di jalan raya. Oke, dan ini namanya bangunan Tudung Saji. Nah, biasanya di sini ada seperti ada festival atau enggak pameran-pameran biasanya diadakan di sini. Ini pas satu ini dipanggil Komplek Harapan. Jadi biasanya di sini itu ada disewakan guys untuk company-company atau enggak PT-PT yang kantornya jadi di sini guys. Ini jabatan pengangkutan darat atau kalau orang bikin SIM ada di sini ya. Kita sambung lagi guys. Nah, kita lanjut lagi guys. Ini yang sebelah kanan sini guys. Ini nih office besar, dulu saya pernah kerja di sana. Kurang lebih 2 tahun. Kalau jadi yang sebelah sana itu bagian air PDAM, kalau yang di sebelah sini ini bagian listrik, bagian elektrik. Itu guys. Ini perumahan-perumahan bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini kalau jalan-jalan sore, jadi sambil lihat-lihat pemandangan di Brunei Darussalam. Ini kawasan Kuala Belait guys. Jadi kalau pergi ke Brunei, kalau ada tinggal di kawasan Kuala Belait, nah atau nggak pergi ke kawasan Kuala Belait, nah daerah Kuala Belait itu jadi seperti ini. Nah ini bangunan Tengko guys ini simbol jadi daerah Mumbong Jalan Singa Menteri ini. Jadi ini ada bangunan ini, biasanya banyak orang-orang luar tuh biasanya foto-foto di sini juga. Guys, cantik kan tempatnya. Jadi yang belum pernah pergi kemari, oke, thank you for watching.